Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Secara pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawan yang hari ini digelar secara sakral dan membuktikan bahwa pendidikan yang telah diikuti selama di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Al-Banjari Banjarmasin dinyatakan selesai. Harapan kita tentunya wisudawan ini setelah apa istilahnya selesai menjalani atau mengikuti pendidikan di perguruan ini, mereka bisa beradaptasi dan tidak bingung ya, justru mereka bisa menjadi pelopor sebenarnya. Kan banyak orang yang katakanlah kita tidak malu setelah sarjana pulang kampung, karena di kampung itu memang membutuhkan kita, ya kan? Itu salah satu contoh. Makanya di kampung kita bisa berkarya, berkreativitas dan sebagainya. Jadi yang saya pikir tadi bahwa kita tidak bisa menjadi pejabat, tapi justru kita berharap bisa menciptakan.